halo halo selamat datang di channel lain di Gunanda Sales Suzuki Ciputat melayani pembelian mobil area Jabodetabek teman-teman oke di depan kita ini sudah ada mobil all new r3 gx manual warna hitam kebetulan teman-teman ya kali ini kita akan nge-review mobil all new r3 gx yang manual ini sebelum kita masuk ke reviewnya kita terlebih dahulu mengetahui spesifikasinya teman-teman ya untuk panjang ini 4,395, untuk lebar ini 1,735 teman-teman dan untuk ground clearance ini 180 teman-teman ya. Dan untuk spesifikasi mesin ini dia menghasilkan tenaga 104 dan untuk torsi 138 Newton meter dan untuk silinder uh, ini 4 silinder, 16 katup DOAC VVT ya teman-teman Dan untuk kapasitas tangki bahan bakar Sebanyak 45 liter teman-teman ya Oke Untuk harganya sendiri Untuk yang manual ini dihargai 231 juta Dan untuk yang metik 241 juta rupiah teman-teman Oke Dan untuk diskon senilai 21 juta rupiah teman-teman Mungkin langsung saja kita mulai teman-teman ya uh, Untuk All New R3 GX Manual tahun 2021 ini sudah dilengkapi dengan alat pengaman yaitu APAR Ataupun alat pemadam api ringan di tahun 2021 Sementara 2020 belum ada teman-teman ya Oke, okay, langsung saja kita mulai dari tapak depannya teman-teman ya Pertama, tapak depannya ini uh, bagian lampu teman-teman bagian lampunya ini teman-teman bisa lihat sendiri di sini lampu all new r3 gx manual menggunakan lampu proyektor halogen dan untuk lampu dimnya itu bohlam dan lampu sen itu juga bohlam teman-teman terus teman-teman turun ke bawah sini teman-teman akan melihat fog lamp yang masih bohlam terus uh, didesain dengan semenarik mungkin menjadi bumper seperti ini yang elegan dan cukup menarik dan sangat Menggugah selera untuk membelinya, teman-teman. Ya, terus teman-teman akan melihat di bagian tengah-tengah sini. Di sini ada grill, grillnya itu berwarna uh, berdesain chrome yang putus-putus, yang membuat ini tertata rapi dan sangat-sangat uh, elegan sekali. Ya, dan di tengahnya sini ada logo Suzuki, teman-teman. Tentunya, ya, karena ini adalah Suzuki All New R3. GX manual teman-teman. Setelah itu semua digabungin menjadilah seperti ini pada tampilan depannya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman uh, pergi ke bagian samping. Di saat teman-teman melihat bagian samping teman-teman akan melihat ada di sini VVT ataupun mesinnya ya. Terus di sini ada spionnya yang sudah dilengkapi dengan sen lampu sen maksudnya teman, -teman ya. Terus teman-teman kalau di bagian samping sini teman-teman akan melihat ini lampu Innova atau lampu R3 ternyata ini adalah lampu R3 teman karena mirip-mirip lampu Innova ya apalagi di bawah sini sudah ada velg yang dual tone yang sekarang Innova itu sudah facelift menggunakan velg dual tone jadi agak-agak mirip gitu teman-teman ya dual tone rem cakram baut 5 dan menggunakan ban Dunlop ya untuk spesifikasi bannya 18565 ring 15 ya terus di sini Bagian bawahnya ini adalah suspensinya yang empuk banget, ya. Dan untuk penahan lumpurnya itu dia menggunakan plastik, teman-teman bisa lihat warna hitam itu, ya. Terus, bannya ini uh, sudah ada market uh, sendiri, ya, teman-teman, untuk pelindung lumpurnya, ya. Bukan bannya, ya, tapi untuk pelindung lumpurnya sudah ada, ya. Terus, teman-teman akan melihat di bagian samping sini sangat jernih sekali seperti di akuarium karena apa karena memang ini uh, belum dipasang bonus kaca film Solar Guard-nya teman-teman ya karena ini unit belum terlaku dijual maka dari itu belum dipasangin kaca film begitu juga belum ada talang air ya karena bawaannya belum ada talang air terus di bagian door handle nya teman-teman akan melihat door handle nya ini chrome dan ada keyless nya di bagian sini dan ada kunci manual teman-teman ya terus teman-teman lihat ke bawah sini rasanya elegan sekali karena tidak adanya body kit seperti yang Suzuki Sport teman-teman ya. Kalau yang Suzuki Sport rasanya sporty banget, keren banget. Tapi untuk yang GX itu elegan sekali ya. Jadi dia kalem ya. Terus door handle bagian belakang itu juga chrome sama seperti yang depan. Cuman dia nggak ada keylessnya teman-teman ya. Kalau yang bagian depan kanan kiri itu ada keylessnya. Terus pelek belakang itu sama, nggak ada perbedaan. Hanya perbedaan di bagian sistem pengeremannya yang masih menggunakan sistem pengereman tromol ya. Beda dengan yang depan yang sudah cakram teman-teman ya. Oke kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Bagian belakang teman-teman akan melihat penampakan seperti ini ya. Bagian belakang di sini untuk all new R3 GX manual yang sudah dilengkapi dengan lampu LED bar ya. Walaupun di sini kita nggak terlalu kelihatan LED barnya, tapi di kala malam hari hari teman-teman akan melihat LED barnya ini sangat mewah sekali teman-teman. Terus teman-teman melihat di bagian kacanya akan melihat garis-garis, garis-garis ini adalah rear depoger teman-teman ataupun untuk penghangat kaca ataupun penghilang kabut. Di sana ada lampu spot lamp dan ada penyemprotan wiper. Terus lanjut ke bagian lampu lagi di bagian lampu remnya sudah menggunakan lampu LED dan lampu sen bohlam, lampu mundur bohlam ya terus di bawahnya ada tulisan R3 dan di bawahnya lagi ada tulisan GX terus di bawahnya lagi ada lampu reflektor dua buah kanan kiri berikut dengan sensor parkir dua buah teman teman ya kanan kiri untuk sensor parkirnya ya terus untuk yang All New R3 GX teman teman untuk All New R3 GX ini belum mendapatkan kamera mundur ataupun rear kamera teman teman ya Uh, walaupun head unit sudah mensupport, tapi kamera mundur belum dilengkapi. Tapi sudah disupport dengan kabel tinggal teman-teman nyambungin saja. Tinggal beli kameranya aja sih teman-teman. Untuk kamera harga range-nya itu 400 sampai dengan 500 ribu rupiah yang bagus ya. Tapi untuk yang biasa aja sekitar 300 ribuan ya. Dan ini adalah tampilan dari belakangnya tanpa spoiler teman-teman ya. Ya, sekarang kita masuk ke bagian interiornya dulu, teman-teman ya. Setelah eksterior kita ke interior ya. Kita mulai dari bagian pintu kanannya, teman-teman ya. Bagian pintu ataupun driver, pintu driver, kita mulai dari yang door trim. Bagian door trim di sini full hitam ya, full hitam terus dilengkapi dengan wood panel yang warna coklat yang benar-benar membuat ini mobil elegan sekali dan benar-benar mewah sekali di dalam kabin ini mobil Suzuki All New R3 GX ya. Terus nggak lupa untuk yang GX sudah blue bludru di bagian center tangan kiri sini kecuali GL masih plastik ya teman-teman. Di sini ada power window lengkap di semuanya dan ada central lock dan ada on off power window dan ada foldable retract untuk spionnya dan ada electric mirror ataupun electric Spionnya untuk menggeser-geser kaca spionnya teman-teman ya, karena ini tipe GX yang tertinggi teman-teman. Selain yang sport, di sini ada tempat minuman dan ada juga sound ataupun loudspeaker. Terus ee, di bagian sini ada engine start stop, ada sensor parkir, dan di bawah sini ee, ada tempat penyimpanan kartu etol dan kartu lain-lain. Terus karena ini yang manual jadi ada pedal rem, ada pedal gas dan pedal kopling, teman-teman ya. Terus teman-teman melihat di bagian dashboard, bagian dashboard sini warna wood panel ya, seperti aku jelasin tadi ada kisi AC di sini. AC-nya itu bisa diarahin kanan kiri maupun bisa dibuka tutup untuk e, semburan AC-nya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman maunya seperti apa, teman-teman ya. Terus teman-teman melihat di bagian MID-nya. MID-nya di sini modelnya seperti ini, sporty banget. Terus teman-teman melihat dashboardnya, ini adalah dashboardnya yang aku bilang tadi sangat mewah sekali, elegan. Membuat kita nyaman di dalam kabin all new R3 GX ini teman-teman ya. Pertama kita lihat dulu di bagian AC-nya. AC-nya sini cara menghidupkannya cukup diputar saja kipasnya ya. Teman-teman bisa juga menggunakan dengan pencet auto ya. Teman-teman, kalau menggunakan AC All New R3 ini pastikan di bagian tulisan AC itu ada uh, di lampu kuning. Kalau nggak lampu kuning, dia itu bukan AC tapi cuman angin saja yang keluar di uh, kisi AC-nya, teman-teman. Jadi nggak dingin. Pastikan AC-nya itu dikuningkan, teman-teman ya, Jadi nyala gitu istilahnya nyala ya. Jadi bukan cuman kipas doang ya, gitu. Terus eh uh, untuk kuncinya teman-teman kuncinya sudah smart key seperti ini ya jadi udah model terbaru di tahun 2021 jadi itu modelnya kotak seperti ini dua-duanya ini adalah master bukan cadangan ya jadi dua-duanya adalah master bukan ada cadangan dan uh, ada kunci utama gitu ya tapi dua-duanya master Terus head unitnya di sini sudah menggunakan head unit yang 8 inci yang lebih besar dan lebih puas untuk menampilkan video-video yang kita inginkan ya. Terus uh, di sini ada aux radio IC connection tentunya yang bisa uh, mirroring dari handphone kita untuk pengoperasiannya. Terus di sini ada spion tengah ya tentunya. Terus di sini ada sun visor ataupun penutup matahari kalau silau ya. Terus di sini juga ada ada kacanya. Terus eh uh, di sini ada bagasi depan ya. Ya lumayan besar untuk penyimpanan buku-buku servis, penyimpanan lain-lain ya. Terus di joknya sini teman-teman. Joknya ini warna hitam, desainnya seperti ini garis-garis keren ya pokoknya. Terus uh, di bagian sini Pertama teman-teman akan melihat menemukan yang namanya aux ataupun USB terus 12 volt untuk pengecasan. Terus di sini ada cup holder pendingin, nggak terlalu kelihatan. Aku nyalain lampunya. Nah, ini teman-teman bisa lihat cup holder pendingin bisa dibuka dan bisa ditutup teman-teman untuk pendinginnya. Nah, ini transmisi manual seperti aku jelasin tadi ya. Ini transmisi manual, transmisi seperti ini dia mewah karena ala-ala kaca. Ini rem tangan ya. Terus di sini ada 12 volt juga untuk keperluan nge-charge mobil teman-teman. Oke, okay? itu dulu videonya teman-teman untuk review All New R3 GX manualnya teman-teman. Sampai ketemu di video di berikutnya, Edi akan nge-review semua All New R3 mau itu GL, GX, Suzuki Sport dan lain-lain, baik juga Baleno, Ignis, S Cross dan lain-lain. Dan next juga akan Edi review yang XL7-nya. Buat tanya-tanya atau ingin membeli mobil Suzuki All New R3-nya maupun Baleno, Ignis, dan lain-lain bisa langsung hubungi Edi di 0813-1879-5985 itu terhubung dengan WhatsApp juga. ini siap melayani pembelian area Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Serang maupun Karawang. Oke itu dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.